Guys, ini ada dripper coffee juga. Kalau Mimin sih sukanya kalau dibawa traveling nih, karena memang dia bisa dilipat, jadi cuman bisa di tipis gini, bisa dikantongin. Kalau disusun seperti ini, bisa segitiga seperti ini. Namanya Teta Drip, guys. Tinggal paper filternya bisa pakai paper filter yang biasa, yang pakai V60 itu juga bisa. Jadi enak kalau teman-teman mau keluar kota daripada bawa dripper yang gedean, nggak bisa dilipat, yang ini bisa dilipat, bisa masukin dompet juga. Harganya macam-macam, tergantung ukuran sama bahan. Kalau material plastik yang ukuran 02, dia 250. Kalau ini 01, tapi materialnya dia metal, harganya lebih mahal, teman-teman. Ini 850.000. Jadi buruan aja kalau yang seneng ngopi tapi suka bepergian traveling, ini bisa jadi salah satu alternatif buat kalian. Oke, okay, thank you.